Giri Wana Rally Pertikauan 2019 di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dibuka Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami selaku Ketua Majelis Pembimbing Kuarca Pramuka Kabupaten Sukabumi Rabu 20 November 2019. Kegiatan yang diawali dengan pelepasan liaran Adilia Elang Brontok oleh Bupati Sukabumi, salah satu raptor yang keberadaannya terancam punah akibat degradasi habitat. Hewan ini terdaftar pada status konservasi resiko rendah kategori Appendik 2 dan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis dan satwa. Elang betina tersebut diserahkan Adi Wiryadi, pemerhati satwa liar. Pelepasan dilakukan setelah melewati proses rehabilitasi selama 14 bulan di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa yang dikelola Balai TNGHS. Giri Wana Rally yang diselenggarakan dari 20 sampai dengan 21 November 2019 merupakan wadah kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega anggota Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara khusus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Bupati berharap terlaksananya kegiatan ini bisa memberikan nilai positif bagi pengembangan alam dan mampu memberikan pengetahuan serta pengalaman bagi peserta giat prestasi. Sehingga kalau hari ini misalnya kegiatan di sini dengan adanya peliputan, kita bisa streamingnya lewat kementerian sudah terlihat oleh seluruh pelosok dunia kegiatan hari ini dengan pelepasan dari elang. Pertikauan ini diikuti oleh 203 peserta terdiri dari 104 putra dan 99 putri dari 27 kontingen daerah untuk mengikuti lomba poster Green Campaign, festival musik, melukis tong sampah, giat subcamp dan giat prestasi Giri Wana Rally. Dalam giat yang mengusung tema lestarikan bumi, sejahterakan masyarakat, Bupati Sukabumi melakukan penanaman pohon puspa dan penandatanganan berita acara pelestarian elang brontok. Jadi kalau kita hari ini salah satu kegiatan adalah bagaimana melakukan konservasi di lingkungan yang betul-betul bisa memberikan satu dampak positif tadi termasuk penangkaran burung elang yang di Sukabumi terkenal, kalau yang terkenal elang Jawa ya, karena dari zaman Belanda ini mereka sudah melakukan kajian telahan yang sangat terukur karena dianggap bahwa elang Jawa ini inisial burung Garuda yang dimiliki oleh lambang negara kita. Tapi tadi elang brontok ini pun hampir tidak jauh, hanya perbedaan di jambul. Nah, mudah-mudahan ini salah satu kegiatan pelestarian yang sangat dimungkinkan dan harus dijaga karena anak cucu kita tuh harus juga tahu elang itu seperti apa. Nah, itu yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman di Jagawana maupun di anak-anak yang bergerak di lingkungan hidup. Pohon-pohon yang sudah mulai namanya terdengar tapi sudah tidak ada, kita upayakan hari ini untuk bisa dilestarikan. Kita punya 100 hektar lebih lah, nanti kita hijaukan, ruang terbuka hijau kita akan manfaatkan seperti itu.